Hai, halo guys, welcome to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku akan bikin video tutorial makeup look yang kayak gini. Gimana buat kalian? Apakah ini terlalu medok atau gimana? Kalian bisa tulis di komen, oke? So, gak usah banyak basa-basi, kita langsung aja ke videonya. Oke guys, untuk yang pertama ini aku pakai Wardah, foundation Wardah yang lightening. Oke, kita langsung aja aplikasikan. Pertama kita taruhin tangan dulu, di situ kita taruhin ke muka. Oke, ditutup-tutupin gitu loh. Lalu di blend pakai kuas. Di sini aku percepat ya biar nggak kelamaan. Terus kita blend pakai beauty blender. Selanjutnya kita set pakai bedak. Ini aku pakai bedak bubur dari Azura. Aku pakainya kuas aja. Supaya lebih blend guys. Udah lumayan kan coveragenya? Oke guys, karena di sini aku masih ada bekas jerawat, aku mau tutup pakai concealer. Oke, concealer dari Pixy nomor 01. Oke, aku aplikasikan di spot-spot tertentu aja. Kalau misalkan kalian punya jerawat juga pak, bisa banget untuk di cover. Sebenarnya pakai foundation Wardah tadi juga udah sedikit cover, tapi aku masih belum merasa puas, jadi ya aku tutup lagi. Kita blend pakai beauty blender. Kita tutup aja. Di sini susah guys karena emang di sini masih basah kasnya. Ya, untuk selanjutnya ini aku bakal pakai blush on. Yuh, ini kacanya udah hilang guys ya. Ini juga satunya udah habis. Jadi kita pakai brush. Karena ini memang pigmented banget guys. Tapi bohong. Aku suka ya kalau pakai blush on tuh di bawah mata aku sama muka. Ini jadinya guys. Di situ kita lanjut ke alis. Oke guys, untuk alis di sini aku pakai dua produk. Keduanya dari Madam G. Sebenarnya eyeshadow dan contour. Tapi aku bakal pakai di alis karena ini warnanya keterangan guys. Bakal deketinnya biar kalian lihat. Pertama kalian bingkai dulu alis kalian. Terus bagian yang belakang itu diisi. Untuk bagian depannya kalian kosongin aja. Aku ulangin lagi ya biar kalian paham. Pertama kalian bingkai dulu, habis itu kalian isi. Dan di depan itu jangan diisi ya, supaya dia bisa disikat itu, supaya gradasi gitu. Oke lanjut, ini aku pake Madam G yang contour. Sebenarnya ini contour ya guys, tapi aku pake buat ini supaya warna yang gak keterangan. Itu kita sikat ke atas ini guys, hasilnya kayak gradasi gitu. Sinchan banget. Jadi kita pakai concealer yang tadi kita pakai Pixy. Sorry, kelihatan gak guys?
sini aku konsiler serapi mungkin ya guys, biar lurus gitu loh. Jadi aku bakal kasih before after. Situ kita pakai. Kalian bisa lihat di sini aku udah di konsiler di sini yang aku bakal konsiler satunya. Ya, semuanya di concealer. Terus selanjutnya kita pakai eyeshadow. Untuk eyeshadow aku pakai yang ini yang tadi, ini buat eyeshadow tadi. Di sini aku pakai concealer untuk basing apa sih warna kelopak mata biar warnanya eyeshadow ini keluar. Terus kita blend pakai beauty blender. Ini aku bawa pakai eyeshadow dari Madam G yang tadi ya guys. Kita pakein aja ke kelopak mata. Ini aku bawa pakai di depannya aja. Habis itu dibaurin ke belakang gitu. Sebenarnya maaf banget ya, aku juga nggak terlalu bisa pakai eyeshadow. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Ini aku bisa ya guys. Di situ untuk yang di bawah mata ini aku bakal pakein highlighter yang dari Madam G juga tadi di bagian bawah sini. Terus dibanjir guys. Terus dikasih di sini kan. Tentunya juga dikasih. Habisnya begini. Oh, not bad lah ya. Oke guys, untuk selanjutnya di sini aku bakal pakai eyeliner ini dari Essence. Aku sebenarnya tipe orang yang kalau misalkan pakai eyeliner itu beda sebelah. Apakah kalian juga seperti itu? Di bagian sini lumayan gampang, tapi kalau di bagian sini tuh agak susah, gak tau kenapa. Oke, kita langsung aja. Kita aku deketin. Nah, sambil mengering eyelinernya, aku bakal pakai contour dan highlighter. Aku pakai tangan aja untuk di hidung. Ini untuk contour. Pakai. Karena aku tuh punya double chin guys, jadi emang harus di contour supaya ininya hilang. Itu aku pakai highlighter. Pakai aja langsung. Nah, wow. Langsung glowing. Selanjutnya di sini aku bakal pakai maskara ini dari Essence juga. Aja kita pakein. Selanjutnya di sini aku bakal pakai lipstick. Kita langsung aja kita ombre. Ya pakai ini tuh langsung kayak ke cover gitu guys. Ini udah kering, jadi kita pakein yang merah. Makanya tuh emang susah bagus gitu guys. Oke guys, aku bakalan rombak ini kerudung dulu. Have a be back. Tadaa, ini dia kerudungnya sudah jadi. Dan makeupnya sudah jadi guys. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Dan jangan lupa buat like, comment, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye, see you next time. Oke guys, untuk yang pertama tam. Apa lo ngeliatin gue, emang gue TV? Situ Adam G. Siapa namanya? Yang kedua Essence. Oh iya guys, aku lupa. Sambil gue kering, mas eyelinernya. Aduh, mana.
Hari ini gue bakal pake aku tuh pecinta ombre ya guys. Bukan, gak tau deh. Kita kibas sih ya. So pretty, warnanya so pretty banget. I like it. Eh lu jangan say iya deh. Terima kasih ya, thank you, I love you.